Pemirsa, mulai tanggal 8 Februari 2019, Maskapai Penerbangan CityLink Indonesia memperlakukan kebijakan baru, yakni penambahan biaya bagasi pada setiap penerbangan domestik. Khusus penerbangan rute internasional, bagasi gratis tetap diberlakukan. Sementara untuk barang bawaan di kabin pesawat penumpang tetap digratiskan dengan berat maksimal 7 kg. Mulai tanggal 8 Februari 2019, Maskapai Penerbangan CityLink Indonesia memperlakukan kebijakan baru, yakni penambahan biaya bagasi pada setiap penerbangan domestik. Ketentuan bagasi ini tercatat hanya akan diberlakukan pada penerbangan domestik, khusus penerbangan rute internasional, bagasi gratis tetap diberlakukan. Sementara untuk barang bawaan di kabin pesawat penumpang tetap digratiskan dengan berat maksimal 7 kg. Jika penumpang ingin tetap mendapatkan bagasi secara gratis, maka diwajibkan menjadi member Super Green dan akan mendapat bagasi gratis seberat 20 kg. CityLink Indonesia sesuai dengan PM 185 tahun 2015, kita mengembalikan apa yang memang sudah menjadi keputusan bahwa CityLink Indonesia merupakan salah satu maskapai berbiaya hemat yang akan kita mulai di tanggal 8 Februari, bagasi akan kita kenakan biaya. Namun bagi untuk Super Green Miles ataupun member Super Green kita, itu kita akan berikan 10 kilo secara cuma-cuma. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews, melaporkan.